saudara, saudara jangan terpancing. Saudara, saudara saudaraku, jangan terpancing. Jangan terpancing. Ricuh terjadi saat massa dari Forum Indramayu menggugat atau FIM mencoba menerobos barikade polisi. Dalam orasinya, mereka mendesak pemerintah membubarkan pondok pesantren Al-Zaitun karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Massa juga menuding ponpes Al-Zaitun tidak memiliki izin dan adanya tindak asusila. Kita pakai otak, bukan pakai otot. Ingat itu kawan-kawan. Polisi pun mencoba bertahan dengan memasang barikade agar massa tak masuk ke wilayah pondok pesantren. Demi menjaga situasi tetap kondusif, polisi juga memasang barikade kawat berduri di depan pondok pesantren Al-Zaitun. Tindak lanjut di mana simpang siurnya berita di masyarakat yang selama ini menjadi polemik. Yang pertama terkait sesat dan tidaknya Al-Zaitun. Itu kan harus segera diselesaikan oleh negara. Bagaimana MUI sebagai otoritas organisasi yang kemudian bisa memfatwakan. Kalau memang sesat silakan sesatkan, kalau memang tidak silakan.